Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita dapat nasi berkat acara tahlilan teman-teman. Ya, ini berkat dibungkus pakai plastik ini teman-teman. Ya, plastik kresek warna pink. Ya, kita buka isinya apa saja ini teman-teman. Oke, yang pertama ini ada kresek atau rengginang nih. Ya, kresek. Terus ada kue bolu, ya, bolu coklat teman-teman. Kemudian ada cara pinggang, ya, yang warna hijau rasa pandan. Terus ada kue pasung, ya, bentuknya kerucut, rasanya manis gurih warna pink teman-teman. Selanjutnya kita cek ke menunya apa saja teman-teman. Ya, ada telur, ada ayam teman-teman, ya, ayam dimasak rendang. Kemudian ini gereh atau ikan asin digoreng tepung. Kemudian ada serundeng, ada mie, ya, ini telurnya telur ayam ini teman-teman, telur rebus atau telur godok, ya. Kemudian ini serundengnya. Kemudian ada mie goreng dan juga sambal goreng ati, ya, ayamnya ukuran segini teman-teman, ada sambal goreng ati dicampur rambak. Dan ini mie goreng. Untuk nasinya ini banyak ini teman-teman sepertinya. Ya betul, untuk nasinya ukuran banyak. Ya seperti ini nasi berkat acara tahlilan teman-teman. Ya. Menu utamanya ayam, kemudian ada jajanannya. Oke teman-teman, segini saja review singkat kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.